Hello students, welcome back to the English class. Yeah, today Mr. Raka will explain about next topic. Yeah, we still at chapter 1, yeah, but today we will learn about topic 3 and 4, that is to show appreciation and opinion. Okay, did you still remember last week material? Yeah, you have learned about asking and giving opinion. So today, students, you will learn both to show appreciation and giving opinion. Okay, let's see here. Yeah. So in showing appreciation topic, you will learn about how to give appreciation to someone and how to respond it. Yeah. Next one, asking and giving opinion. Here, you will learn about how to ask and how to give opinion for some situation or issues. Okay, we go into the materials. Yeah, we have to know the definition first. Kita harus tahu definisi dari showing appreciation. Jadi, showing appreciation itu adalah memberikan pujian atau penghargaan kepada orang lain atas prestasi ataupun kinerja yang telah dicapai orang tersebut. Nah, jadi kalian biasanya seringkali, misalkan ada temanmu mendapatkan nilai yang baik atau mungkin kamu ketemu temanmu yang sudah lama, ya kamu akan basa-basi istilahnya, ya misalkan, eh kamu kok tambah cantik ya, atau mungkin kamu tambah ganteng ya, atau mungkin ketika ada temanmu yang pintar kamu bisa mengatakan you're very smart, atau dalam bahasa Inggris kalau ada temanmu yang cantik you're very beautiful. Nah, itulah salah satu contoh ungkapan atau ekspresi showing appreciation atau memberikan pujian. Oke, kita lihat contoh video berikut ya. Nah, Pak Raka akan memutar video berikut ini. Nah. Okay. Excuse me, ma'am. I have done my English assignment. Here it is. Excellent. You have done it on time, Edo. Ya. Jadi kalian tadi lihat video di mana Edo itu sudah menyelesaikan tugas bahasa Inggrisnya. Ya, kemudian dia bilang kepada gurunya, "I finished my English assignment." Nah, kemudian gurunya memberikan pujian kepada Edo. Excellent. You have done it on time, Edo. Ya, jadi luar biasa, hebat ya. Kamu sudah menyelesaikannya tepat waktu, Edo. Begitu kan? Nah, selain ungkapan yang tadi dalam dialog, kita masih punya banyak sekali ungkapan lainnya yang bisa digunakan. Contohnya ada excellent, ya, kemudian ada perfect, kemudian well done, kemudian terrific. Kemudian kalau membicarakan tentang bahasa Inggris, you can speak your English is good, ya, atau mungkin you are the best. Oke, okay. Nah, selain ungkapan-ungkapan singkat tadi, kita juga bisa menggunakan kata sifat atau adjectives. Ya, kita bisa gunakan beautiful, ya, kita bisa gunakan handsome atau gorgeous, kemudian great. Okay, please repeat after Mr. Raka. Silakan ulangi ya, mengikuti Pak Raka. Kita baca bersama-sama. Beautiful, good, handsome, excellent, gorgeous, best one, great, well done. Ya, jadi seperti itu cara membacanya, harus berlatih juga. Kemudian berikutnya, ini ada kata stunning, amazing, kemudian juga nice, juga bisa cool. Nah, ini di samping sebelah kanannya adalah arti katanya, ya, atau translation-nya, jadi kalian bisa belajar dari situ. Oke,
kan? Nah, ketika kalian dipuji, ya kalian harus memberikan respon ya terhadap pujian seseorang atau pujian yang diberikan oleh seseorang. Ya, sangat mudah. Jadi kalian ketika dipuji, you are very smart, you are very beautiful, kamu bisa merespon dengan mengucapkan thank you, don't mention it, atau mungkin thank you for your compliment, ya, terima kasih atas pujiannya, terima kasih, atau don't mention it itu biasa bisa juga diartikan sama-sama atau biasa saja, tidak usah disebutkan pujiannya terlalu berlebihan, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian adalah contoh dialog, misalkan di dalam kelas ya. Ya, ada temanmu atau tidak hanya di dalam kelas, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita ada temanmu yang WA misalkan atau mungkin telepon ya, kemudian mengucapkan atau melihat statusmu, melihat karyamu, kemudian mengucapkan your picture is beautiful, I like the color. Nah, kamu harus merespon thanks, atau mungkin tadi thanks for your compliment, atau bisa juga don't mention it. Nah, di sini ditandai oleh paraga your picture is beautiful, ya itu adalah showing appreciation atau complimenting, sama appreciation dan complimenting itu sama, memberikan pujian. Kemudian harus dibalas dengan respon juga thanks, ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang topik yang berikutnya ya, we will learn about asking and giving opinion. Jadi kita harus memberikan atau mempelajari tentang bagaimana cara memberikan pendapat, meminta pendapat dan juga memberikan pendapat ya, seperti itu. Nah, kita lihat contoh dialog berikut ini. Excuse me, what do you think about this stadium? Well, I think it is a good stadium. Do you think we can hold a football tournament here next week? I think so. Nah, itu tadi adalah contoh dua orang yang berbincang-bincang menanyakan tentang pendapatnya, ya. What do you think about this? What do you think about that? Nah, kemudian ketika kalian merespon juga harus memberikan pendapat, mungkin namanya pendapat bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya tergantung situasi atau kondisi yang dialami. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh ekspresinya. Ya, di sini adalah expression how to ask for opinion, cara meminta pendapat. You can say what do you think about, atau what is your opinion about, atau juga bisa how about, atau sama dengan any comment about. Ya, ini titik-titik yang di belakang kalimat tersebut maksudnya adalah kalian bisa menambahkan sendiri sesuai situasinya. Misalkan, what do you think about the book? Atau what do you think about my new dress? What do you think about my new car? Dan sebagainya. Atau mungkin bisa menggunakan what is your opinion about? What is your opinion about the new teacher? What is your opinion about Mr. Raka atau Pak Raka? Ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini untuk ungkapan atau ekspresi yang kita lihat di sini itu adalah digunakan pada situasi yang tidak formal atau tidak resmi. Seperti teman ya, berbicara dengan teman, berbicara dengan adik atau orang yang lebih muda dari kalian. Ya, jadi kalian bisa gunakan ekspresi atau ungkapan ini. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau tadi adalah situasi yang tidak resmi, maka di sini adalah contoh ungkapan menanyakan pendapat dalam situasi yang formal atau resmi. Ini adalah contohnya. Would you give me your opinion on? Ya, bisakah Anda memberikan pendapat tentang? Kemudian, do you have any idea about? Apakah ada ide tentang, atau bisa juga menggunakan what is your view on this matter? Ya, apa pandanganmu tentang hal ini? Ya, jadi ungkapan yang ini digunakan pada acara resmi, misalkan pada acara pidato
acara debat ya, kemudian juga digunakan pada orang yang lebih tua dari kalian. Misalkan kalian keparakan, itu tidak boleh menggunakan what do you think about. Nah, itu sebetulnya kalau paraka sendiri tidak bermasalah ya, kalian menggunakan yang mana. Tetapi jika ada orang yang tersinggung, orang yang lebih tua dari kalian yang ajak kalian ajak ngobrol, maka itu akan menimbulkan masalah. Jadi lebih baik gunakan bahasa yang sopan, seperti contohnya, would you give me your opinion on, ya, bisakah Anda, ya, ini kan sopan sekali, seperti itu. Nah, sekarang Pak lanjutkan. Nah, itu tadi cara meminta pendapat. Sekarang cara memberi pendapat. Nah, kalau cara memberi pendapat ini, saya rasa hampir mirip semuanya ya. Tidak ada bahasa formal atau tidak formal, karena tinggal menjawab saja. Ya, kalau asking opinion itu pertanyaan, maka giving opinion itu adalah pernyataan atau kalimat jawaban. Ya. Contohnya, ungkapan yang pertama kita harus sebutkan adalah I think. Atau juga bisa in my opinion. Atau juga bisa, misalkan kalian tidak setuju, kalian bisa katakan I don't think so. Ya, saya tidak sependapat. Atau mungkin kalau sependapat dan menyatakan apa kegembiraan, bisa menggunakan that's a good idea, ide yang bagus, ya. Atau bisa juga menggunakan I feel, ya, sama dengan I think, ya, cuma kita variasikan. Kemudian in my view, ya, menurut pandangan saya, ya. Atau I personally think, ya, menurut saya pribadi itu, nah, kalian bisa lanjutkan sendiri kalimatnya sesuai situasi yang kalian alami atau pertanyaannya apa. Misalkan pertanyaannya adalah what do you think about Pak Raka? Ya, kamu bisa katakan in my view, atau bisa gunakan I personally think Pak Raka is very handsome. Thank you. Ya, jadi itu adalah contoh. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh apa namanya, percakapan atau dialog pada situasi yang tidak formal. Di sini ada dua orang teman atau murid yang sedang berbincang-bincang. Nah, perhatikan di sini. Asking and giving opinion example. Ya. Si cowok mengatakan, what do you think about my poem? Ya, apa pendapatmu tentang puisiku? Nah, kemudian si cewek menjawab, in my opinion, nah, pendapat, menurut pendapatku, your poem is not bad. Ya, menurut pendapatku, puisimu tidak buruk. Ya, ini mungkin jaga perasaan temannya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh situasi formal atau contoh situasi resmi, atau bisa juga anak yang lebih muda berbicara pada orang tuanya. Contohnya, would you give me your opinion on banning cell phone in school? Misalkan ini tanya kepada orang tua atau gurunya ya. Bisakah Anda memberikan pendapat tentang pelarangan handphone di sekolah? Nah, kemudian dijawab, well, I think it's good decision. Because sometimes cell phone becomes a distraction in class. Ya. Saya pikir itu keputusan yang baik karena terkadang HP menjadi gangguan di kelas. Nah, ini pendapat ya. Pendapat orang A beda dengan pendapat orang B, jadi tidak masalah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita berlatih ya. Berlatih bersama. Kalian dari rumah juga ikut membaca ya, karena bahasa Inggris is about to practice. Ya, kalau kalian tidak pernah belajar melafalkan bahasa Inggris, kalian tidak bisa untuk speak English itu nanti. Jadi kalau ingin berbicara bahasa Inggris, you must speak English. Kamu harus bicara bahasa Inggris ya. Oke, kita lihat ada percakapan antara John dan Sinta. Nah, Sinta, John dulu ya. John mengatakan, "What do you think of our new English teacher?" Ya. Sinta menjawab, "Oh, I think he's great. He has good pronunciation and class management." Ya, jadi John bertanya, "Apa pendapatmu tentang guru bahasa Inggris yang baru?" Kemudian Sinta menjawab, "Oh, saya rasa
atau pendapatku dia itu hebat. Di sini adalah guru yang cowok berarti ya, guru cowok. Mungkin Pak Raka ya. Saya rasa dia hebat. Dia spellingnya ketika berbicara bahasa Inggris bagus dan bagus ketika mengajar di kelas. Nah, seperti itu. Itu contoh dialog yang pertama. Sekarang kita yang kedua. Ada Cika dan Aisyah di sini bercakap-cakap. Ya, kita lihat. Nah, Pak Raka juga sudah menandai sesuai dengan warnanya, nanti Pak Raka jelaskan. Pak Raka akan baca sekarang. Cika mengatakan, "Hello Aisyah, what are you doing?" Kemudian Aisyah menjawab, "Hi Cika, I'm eating now. What about you?" Cika menjawab, "Oh, I'm coloring the picture. What do you think about the colors of the picture? Is it bad?" Ya. Aisyah menjawab lagi, "No, otherwise, I think the colors are very beautiful. You are very good in combining the colors." Nah, Cika ini menjawab lagi, "Oh really? Thank you, Aisyah." Okay, it's now your turn. Ya, silakan berlatih di rumah membaca dialog ini. Ya, membaca sendiri nggak apa-apa. Tapi ada suaranya, jangan dalam hati. Jadi nanti pikiran kalian dan mulut itu saling nyambung atau tersinkron. Ya, tidak hanya membaca. Kalau membaca, kalian tidak melafalkan, nanti tidak tahu betul atau salahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang dicetak warna biru itu adalah asking for opinion, meminta pendapat. Kemudian di sini yang berwarna kuning adalah giving opinion, ya, memberikan pendapat. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi mana yang minta pendapat, mana yang ungkapan memberikan pendapat. Seperti itu ya, Nana. Oke, barakallah. Nah, ternyata kita sudah sampai di akhir penghujung penjelasan materi ya. Oke, pada pertemuan hari ini anak-anak, Pak Raka ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat resume atau summary, ya, membuat rangkuman. Nah, kalian nanti akan Pak Raka berikan link ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya, mengumpulkan tugasnya, yaitu di form, ya, Microsoft Form. Saya akan share di Teams, atau mungkin kalian juga bisa membuka materi PPT ini, kemudian kalian langsung klik link tugasnya, dan kalian kerjakan, kumpulkan. Ingat anak-anak, it's not about the assignment. Ini bukan hanya tugas saja, tetapi saya ingin kalian belajar. Ya, lebih baik kalian baca materinya, kalian paham dan mengerti, kemudian kalian kumpulkan tugas daripada langsung ngerjakan tugasnya saja, nanti kalian tidak mengerti apa-apa. Oke, itu saja pesannya anak-anak ya. Thank you for today. Ya, yeah, I hope this lesson is great for you. Ya, yeah, and I think that's all. Goodbye and see you next meeting. Goodbye.